Entah YouTube dimanapun berada, langsung saja ya. Kali ini saya akan membagikan cara cek kuota smartfren itu untuk sahabat yang mungkin masih bingung cara cek kuota smartfren itu gimana. Jadi sahabat tinggal ikuti saja apa yang saya contohkan. Jadi yang pertama-tama sahabat itu tinggal memilih angka bintang. Setelah ini bintang 995, klik lagi pagar untuk cek kuota internet, langsung klik OK. Ya, setelah muncul seperti ini sahabatku tinggal diklik saja, klik saja lagi nomor satu yang namanya next. Nah, akan muncul seperti ini karena mungkin untuk sahabat tidak mendapatkan bonus kuota internet, jadi ini maksudnya non-stop kuota kosong-kosong ya, sahabat tidak mendapatkan bonus. Jadi untuk melihat kuota utama sahabat tinggal klik saja naik lagi nomor satu. Nah, inilah pulsa, inilah kuota internet utama sahabat. Jadi ini kuota internet saya 3,110 GB ya. Ini adalah kuota utama saya. Jadi sahabat tinggal ikuti saja langkahnya untuk cek kuota smartfren terbaru 2021. Cukup sekian untuk sahabatku, semoga membantu, bisa di-share ke teman-teman mungkin yang membutuhkan. Cukup sekian dan terima kasih.